Terus tasik na ako ta kung paisay na pagdidid mo. Akan niya pa ikaw ang tamawagis ng katang pencurian emas kiloan dan uang ratusan juta oleh seorang menantu dari mertuanya sendiri. Kalian, pada siang hari ini kami dari Polres Tasikmalaya Kota dalam hal ini Satreskrim akan melakukan kegiatan rilis pengungkapan kasus pencurian dan pemberatan, di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Juni 2020. Kejadian ini kemudian kami terima atas laporan dari pihak korban dan pelapor, yaitu saudari Hajah Haroh yang biasa dipanggil dengan Mama Haji. Dari hasil laporan tersebut, maka kemudian kami melakukan kegiatan penyelidikan, termasuk juga di dalamnya kita melakukan kegiatan olah TKP. Ada beberapa temuan di TKP yang kemudian mengarah kepada orang terdekat dari si korban ini. Indikasinya terlihat bahwa tidak adanya kerusakan di rumah tersebut, di rumah korban, sehingga itu yang kemudian kami simpulkan. Dari hasil itu, maka kemudian kita memperdalam terkait temuan-temuan di TKP, maka kemudian kami bisa mengamankan tersangka dengan berinisial DD yang berumur 36 tahun, pekerjaannya wira swasta. Karena kecermatan dan kejelian pada saat kemudian olah TKP tersebut, maka kemudian apa yang kemudian kami duga itu ternyata terbukti, di mana saudara Dede yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, yaitu sebagai menantu dari Ibu Hajah Haroh atau Mama Haji ini. Ya. Dari hasil kegiatan penyidikan yang kemudian kami lakukan, maka kemudian kami mengamankan barang bukti, yaitu sepeda motor yang dipegang oleh tersangka, kemudian satu buah barang kas yang berisi berupa uang tunai dan perhiasan berbagai jenis, kemudian ada juga kamera CCTV yang kemudian kami amankan. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh penyidik, maka kemudian kejadian curat yang menimpa korban ini mengakibatkan kerugian sejumlah kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Ya, 1,5 miliar rupiah. Begitu kemudian kami melakukan pendalaman terhadap tersangka saudara Dede ini, maka kemudian motif dari tersangka untuk melakukan kejahatan ini adalah murni terkait dengan desakan ekonomi yang dialami oleh yang bersangkutan dan keluarganya, terlibat hutang dengan beberapa pihak termasuk juga pinjaman online. Ya. Dari hasil alat bukti yang kemudian dapat kami kumpulkan, maka kemudian kronologis terjadinya kejadian curat ini, bahwa yang pertama, tersangka sudah merencanakan aksinya. Ya, sudah merencanakan aksinya. Sehingga kemudian dapat memperkirakan waktu yang pas, saat yang tepat untuk melaksanakan aksinya. Di mana pada tanggal 6 Juninya tersangka kemudian sudah bergerak menuju ke rumah korban, tapi tidak datang secara langsung. Karena yang bersangkutan datang di sana sekira jam 24.00. Kendaraan yang dipergunakan tersangka ini diparkirkan di SPBU di samping rumah korban. Ya, samping rumah korban. Nah, setelah memarkirkan kendaraan, tersangka kemudian melompat pagar sehingga kemudian bisa memasuki rumah tersebut di bagian halaman belakang rumah korban.
menggunakan rumah korban. Karena memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga sudah bisa dipastikan tersangka ini mengetahui seluk-beluk rumah tersebut. Hal yang kemudian dilakukan oleh tersangka pada saat telah berada di halaman belakang rumah tersebut adalah mencari aliran listriknya untuk kemudian dipadamkan. Begitu kemudian dipadamkan, yang bersangkutan kemudian bersembunyi di sekitar situ. Nah, pelapor dalam hal ini korban, Mama Haji ini kemudian keluar lewat pintu belakang, membangunkan pembantunya untuk kemudian diajak, ayo kita cek listriknya, stok kontaknya itu, yang berada di samping rumah tersebut. Ya, yang berada di samping rumah tersebut. Nah, pada saat kemudian tersangka melihat Mama Haji dan pembantunya ini kemudian mengecek aliran listrik tersebut, maka kemudian yang tersangka ini masuk langsung ke kamar Mama Haji. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, jadi sudah tahu dia, sudah tergambar di mana kamar utama, mana kamar yang lainnya, termasuk juga posisi brankasnya. Pada saat sudah memasuki kamar utama, kamar Mama Haji, karena memang yang tersangka sudah mengetahui brankas ini berada di samping tempat tidur si korban atau Mama Haji tersebut. Sudah sampai di sana, lampu kemudian tiba-tiba hidup. Tersangka kemudian mengamankan dirinya untuk kemudian bersembunyi di kamar sebelah. Ya, bersembunyi di kamar sebelah. Menunggu di sana beberapa saat sampai kemudian tersangka ini merasa yakin bahwa Mama Haji ini sudah kembali tertidur lelap, maka kemudian tersangka menuju ke bagian aliran listrik PVC-nya, MCB-nya yang di bagian dalam, dimatikan lagi sehingga kondisi rumah itu gelap gulita. Dilihat tidak ada reaksi dari korban karena sudah tertidur lelap, maka kemudian tersangka kembali masuk ke kamarnya korban Mama Haji ini dengan cara merangkak, ya, dengan cara merangkak kemudian mendekati brankas ini dan kemudian mengangkat brankas ini untuk kemudian dibawa dari TKP tersebut. Terhadap kejadian ini, maka kemudian kami berhasil mengamankan tersangka